Parit bukan tempat sampah. Pak Ibu, jagalah parit kita. Oh. Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang mengenai kegiatan tadi Bang, di normalisasi drainase di lingkungan 7. Ya, itu merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh tim P3SU di Kecamatan Lamongan, yang dimana wilayah kerjanya itu di kelurahan Besar yang Bandung 1, lingkungan 4. Merupakan program rutin untuk mengumpulkan misi-misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, dan untuk mengumpulkan Kota Medan yang kita mandiran kondisi, salah satunya dari misinya dijelaskan untuk membebaskan dari banjir. Ini adalah upaya kita untuk mengatasi dan mengurangi tingkat banjir di wilayah Kelurahan Besar Medan Lamongan. Itu tadi di mana aja Pak kegiatannya? Kalau untuk kegiatan hari ini kita laksanakan di Jalan Pancing 1, itu kecepatan di depan kantor lurah misalnya, dan juga di blok 7 perumahan 1 di Jalan Tempirai 1. Selama ini apa memang ada keluhan dari warga Pak mengenai drainase di situ? Ya tentu saja keluhan itu pasti sudah ada, namun kan kita selalu melihat apa upaya yang bisa kita laksanakan untuk mengurangi dampak banjir tersebut. Oke, tadi Pak siapa aja yang terlibat Pak dalam kegiatan itu? Tentu saja tadi dari P3SU Medan Labuhan, dari lurah, beberapa lingkungan, dan juga dari camat dan juga kasih sarpras. Warga ada yang berpartisipasi juga Pak tadi? Warga sebagian ada yang memang sudah berpartisipasi, namun tidak banyak karena memang hari ini hari kerja juga. Di situ Pak lokasinya memang warga sering buang sampah di situ ya? Kalau ini di titik di Jalan Pancing tadi itu memang kendaraan kita di toran dari rumah itu menutupi drainase. Sehingga perlu kita lakukan pembongkaran, pembongkaran untuk perlindah kemudian. Kalau yang di Tempirai 1 nampaknya itu merupakan kiriman, jadi sampah itu dia menyangkut di bawah titik di perumahan warga. Jadi tadi semuanya sudah selesai Pak ya? Sudah bersih ya? Bisa kita tangani hari ini berkat juga dari jajaran tempat Pak. Kalau untuk kedepannya Pak, mau diadakan kegiatan di mana lagi Pak? Giat P3SU-nya? Ya untuk kedepannya kita akan melihat juga titik-titik mana yang memang sangat perlu kita lakukan perbaikan atau normalisasi. Kita secara bergilir memang jadwal tim P3SU seminggu itu ada 2 kali di setiap kelurahan, dan secara bergilir di setiap lingkungan kita lakukan. Per minggu tuh wajib ada Pak ya? Iya, per minggu wajib ada, karena memang tim P3SU itu ada 40 orang dibagi 2 tim, satu tim 3 kelurahan dan lainnya 3 kelurahan, karena Medan Labuan ini 6 kelurahan. Kalau di lokasi ini sendiri Pak, pernah banjir nggak Pak? Ada genangan banjir kalau hujan kayak gitu? Kalau di lokasi titik hari ini, genangan itu pasti ada. Namun memang tergantung intensitas dari curah hujan juga. Kalau selama ini paling tinggi itu bisa sampai setinggi apa Pak? Genangan air? Selama ini yang kita alami beberapa tahun belakangan yang paling tinggi itu hampir melewati mata kaki, kurang lebih 50 cm itu ada yang terjadi di wilayah kita. Itu sampai masuk ke rumah warga Pak? Enggak? Ada juga yang sampai masuk ke rumah warga, namun itu fleksibel ya, tergantung curah hujan juga. Okay. Yang mempengaruhi dari tingginya air tersebut. Tidak semata-mata hujan langsung masuk. Ya. Itu tergantung di curah hujan dan intensitas hujan tersebut. Kalau di sini termasuk sering apa jarang Pak banjir ya, kayak gitu? Kalau seringnya kita rasa tidak terlalu sering. Memang yang mempengaruhi faktor cuaca juga. Jika curah hujan tinggi, intensitasnya yang lebih di 2 hari,
berturut, dan juga mungkin pengaruh dari pasang laut juga mempengaruhi wilayah kita. Tapi sejauh ini drainase di sini Pak mengalir Pak ya, nggak ada yang tersumbat kayak gitu? Ya kita masih melakukan upaya untuk mengalirkan semua aliran drainase sehingga tidak ada sumbatan-sumbatan di wilayah kurang besar ini. Namun memang kendalanya ada aliran sungai besar itu yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang di lawan ini. Oh, jadi bisa aja meluap gitu Pak ya? Misalnya waktu pasang tinggi, jadi air itu kan tidak mengalir ya, menunggu. Oke. Mungkin itu aja Pak. Makasih ya Pak. Ya.